problem orang. Asalkan Kak Ina tahu batas-batas dia. Kak Ina tahu Kak Ina isteri orang dan Kak Ina pun tak pernah jumpa lelaki-lelaki dekat atas stage sebab Kak Ina tahu. Kak Ina tahu Kak Ina ni sebagai seorang isteri. Pengacara Ellie Mazlin menjelaskan karakter Kak Lina Pom-Pom yang dipaparkan hanya sekadar watak apabila tampil di atas pentas yang tidak melambangkan sikapnya yang sebenar. Ellie atau Sharifah Aida Mazlina Said Hanafi 43 berkata adakalanya dia juga berasa lelah apabila terpaksa mengekalkan karakter tersebut yang terkenal dengan sikap agresif dan gedik. Kalau 24 jam ke pun penat. So macam Kak Lina kalau kat rumah macam ni lah Kak Lina. Bila habis je kerja dengan kawan-kawan macam ni lah Kak Lina. So bila dekat atas stage Kak Lina kena jadi pelbagai watak. Kan sebab kita buat program hiburan. Asalkan Kak Lina tahu batas-batas dia. Kak Lina tahu Kak Lina isteri orang dan Kak Lina pun tak pernah bersentuh lelaki-lelaki dekat atas stage sebab Kak Lina tahu. Kak Lina tahu Kak Lina ni sebagai seorang isteri. Kak Lina jaga batas-batas. Kak Lina cuma menggelitat je lah. Tapi kadang-kadang menggelitat terlebih. So bila terlebih, bila orang tegur macam ni, kita kena terima lah orang. Bercakap soal perubahan karakter ditonjolkan pada minggu kedua Gegar Vaganza, Ellie memberitahu dia cuba memberikan dua sisi berbeza yang ada dalam diri seorang Ellie Mazlin. Pun begitu kata Ellie, penonton nampaknya lebih memilih dia menjadi Kak Lina Pom-Pom bagi meneruskan program realiti berkenaan. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.